istri kepada pengarah dan penerbit tersohor Datu Yusuf Aslam, yaitu Datin Fatimah Ismail, mencuri perhatian selepas berkongsi beberapa foto bersama keluarga dan menantu kesayangannya Putri Sarah Liana Mengket Kamaludin. Menerusi hantaran tersebut, Fatimah dilihat sangat gembira di samping suami tersayang dan cucu-cucunya. Malah dia juga kelihatan sempat merakam foto bersama bekas besannya, yaitu ibu dan bapa Putri Sarah. Alhamdulillah, silaturahim kami teruskan demi cucu-cucu tercinta dan besan yang kami hormati, katanya. Bagaimanapun perkongsian berkenaan menarik perhatian selepas Fatimah meninggalkan komen pada salah satu foto yang dimuat naik. Katanya dia tidak menyokong tindakan anak kandung sendiri selama ini, bukan bermaksud. Bahkan sokongan padu serta kasih sayang yang tidak pernah putus terhadap Sarah adalah disebabkan aktris itu merupakan menantu dan ibu yang baik. Fatimah menegaskan kebahagiaan Putri Sarah tergugat selepas wujudnya penyondol kejam. Tidak sokong anak tidak bermakna tidak sayang. Kasih sayang kami kepada Putri Sarah adalah karena dia menantu yang menjaga anak-anaknya dengan baik sepanjang bersama Samsul. Namun kebahagiaannya digugat oleh penyondol kejam, ulasnya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menyokong tindakan Fatimah sekaligus menyifatkan dirinya merupakan menantu yang hebat. Datu dan Datin dan juga parents Sarah adalah contoh terbaik, satu dalam sejuta. Belum tentu ada yang sama. Datu dan Datin boleh dijadikan role model bagi semua. Inilah contoh mak dan ayah mertua yang terbaik. Komen netizen.